Ojek, ojek, Bu. Ojek, Bu. Boleh deh. Oh, Mbak Yanti. Abis belanja? Iya. Mbak Yanti ngapain kemari? Saya mau belanja juga buat bahan takjil, kok. Oh, Mbak Yanti jualan takjil juga? Iya, mau jualan bubur sumsum. Ya, kok sama sih? Kok Uyuy mau jualan bubur sumsum juga? Ya, Mbak Yanti jualannya ganti dah, jangan bubur sumsum. Soalnya saya udah terlanjur belanja. Waduh, gimana ya? Nggak tahu, orang tadi katanya dandan tapi nggak kelar-kelar. Ya sabar aja atuh Pur. Saya kasih tahu Pur, cewek itu emang begitu Pur. Dandannya emang suka lama. Ya, masa cuma mau ke kantor aja pakai dandan 7 hari 7 malam. Sabar Purnomo, sabar. Anggap aja latihan sebelum jadian. Sorry ya, kalau gue profesional, gue nggak bawa-bawa perasaan. Hei, bilang aja kamu teh udah suka sama Neng Lola. Apaan sih lu tis, lu pergi sana? Cieet! Bisik! Berangkat! Pur! Berangkat! Mas Pur, lu maaf ya, lama. Helmnya? Ojek! Jadi motor kita mau seperti apa nih, misal? Misal? Lihat apa tuh? Itu hal lagi ngeliatin Bang Udin dari tadi senyum-senyum sendiri tuh, begitu. Iya, Miss Aul. Kenapa sih Bang Udin? Ya kagak tahu. Bang Udin, kenapa senyum-senyum melulu dari tadi? Iya, Bang Udin habis ketemu Lola. Widih, Bang Udin punya gebetan baru nih. Kasihan dong Sekar. Loh kok jadi Sekar? Iya kan soalnya Sekar udah ditolak sama dua cowok. Hah? Bude lupa kalau pintunya dikunci. Gak apa-apa, Bude. Hari ini puasa kan? Alhamdulillah puasa. Kanisa ada gak? Kanisanya kan belum pulang. Kalau Usna ada di kamar. Yuk, masuk. Yuk. Terus Kak Sally gimana tuh jadinya? Gak tahu. Aku cuma dengar segitu aja. Emang Kak Sally gak ada teman lain apa? Hai. Hai, Usna, Hana. Sejak kapan kakak datang ke sini? Baru. Kalian lagi pada ngomongin apaan sih? Ikutan dong. Enggak, udah sana-sana. Kalau aku di luar, aku sendiri dong. Masa anak SMA maunya sama anak SMP? Nisri, ini kita pakai tema yang ini aja nih buat nikahan temen lo. Coba tuh, lo pasti suka deh. Keren kan? Si? Malang kamu deh. Lo mikirin siapa? Beben apa Mas Jono? Ih, bukan mereka, Miss Aul. Orang masih lagi mikirin Sekar. Kasian lo, Miss Aul, dia tuh nangis terus. Mendingan ya, Miss Aul, kita ajak jalan-jalan aja biar dia seneng lagi. Enggak, orang kemarin Aul ajak ke taman aja. Doi nangis. Eh, jangan ke taman. Ajak jalan-jalannya tempat yang lain. Ya lo aja deh yang ajak sono. Eh, jangan hasil lah, Miss Aul. Pasti ditolak. Miss Aul aja yang ajak. Sekar! Sini deh. Itu Aul ada... Barusan ada yang telpon kalau barangnya salah masukin. Kamu tuh gimana sih kemarin nulisinya kok bisa-bisanya salah masukin barang? Tenang, tenang. Jangan goyang. Ini kan lagi bulan puasa, kalau marah-marah nanti batal loh. Yaudah aku gak marah-marah, aku cuma kesel aja. Asli kan gak ikutan. Puasa-puasa gak boleh nyalain orang. Gak ikutan, Miss Aul. Mas Pur. Oh iya Mas Pur, nanti sore temenin beli bakso ya buat buka, lagi pengen soalnya. Iya. Yaudah deh kalau gak mau, gak usah, gak ikhlas, kayak gitu
Siapa yang gak ikhlas sih? Nah itu, marah-marah. Mas Pur kan gak boleh marah-marah, sekarang lagi bulan puasa. Siapa yang marah itu cuma ngasih tahu doang, iya. Yaudah deh, sana pulang. Ini juga mau pulang, gak usah marah-marah gitu. Siapa yang marah-marah sih, Mas Pur? Kan aku cuma ngasih tahu doang. Mas Pur! Assalamualaikum. Abang, bangun, Bang. Denok katanya mau belanja ke Butuh, masih di sini sih. Denok udah selesai belanja, Bang. Astagfirullah. Jam berapa, Denok? Jam 8. Ya, Abang kesiangan dong ojek. Bikinin meja dulu. Iya. Salam. Kok Babi malah tiduran aja sih, Pi? Ya kan belum ada kerjaan nih, jadi istirahat dulu. Kok belanjanya cuma dikit? Mami gak jadi jualan bubur sumsum, Pi. Kenapa gak jadi jualan bubur sumsum? Tadi Mami ketemu Po Uyuy di pasar. Katanya Po Uyuy mau jualan bubur sumsum juga. Jadi Mami harus ganti, Pi. Kok bisa samaan sih, Mi? Mami juga nggak tahu kenapa bisa samaan, tuh. Terus kita jualan apa dong? Gorengan aja. Ntar pada beli di sini ya. Tapi Bagus sudah jual kolak, Om, di rumah. Sama, Fadil udah jualan sebuah majus. Ya itu kan dua-duanya minuman. Makanannya beli di sini. Oh, ya deh kalau boleh mau, Mi. Emang Om Ojek mau bikin apa sih? Lagi bikin meja. Nih, taruh sini ntar buat jualannya. Bagus boleh bantuin nggak, Om? Emang Bagus bisa? Bisa dong. Mau gak dia bantuin ngojek? Mau. Ya boleh dah, tapi jangan main-main ya. Oke, ya. Om. Bawa kemari gergaji. Mas. Nih. Nanti main ke rumah Lia ya? Iya, tapi jangan kesorean ya. Iya. Oh ya nih, Mami kapan buat bubur sumsumnya? Mami gak jadi jualan bubur sumsum, Mel. Yah, kenapa? Soalnya mamanya Alia juga jualan bubur sumsum. Mami juga nggak tahu kenapa samaan. Oh, soalnya Melati yang nyuruh mama Alia buat jualan bubur sumsum. Ya ampun, Mel. Kenapa Melati nyuruh mamanya Alia jualan bubur sumsum juga? Jadinya kan kita samaan, tuh. Ada apa sih, Mi? Kok ribut-ribut? Ini nih, Pi. Ternyata Melati yang nyuruh Po Uyuy biar jualan bubur sumsum juga. Beneran, Mel? Iya, Pi. Kenapa kamu bisa begitu, Mel? Soalnya Melati kepengen makan bubur sumsum. Pegangin yang bener. Heh! Ya Allah, jangan dibakal main. Itu buat kaki mejanya. Ya bingung mau bantuin apa, Om. Om, itu bakunya miring tuh. Kagak, ini bener lurus kok. Itu buat kaki meja, Om? Iya. Tapi kok lama banget, Om, selesainya? Ya kapan mau kelar, Om, diajak ngomong mulu. Udah mending Bagas sama Fadil, main aja deh, sana dah. Udah deh, kita juga ngapa-ngapain. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Salam. Ngambil orderan juga. Pak Deli ya? Iya, Mas. Mas Jono bukan? Iya, Mbak Deli. Iya. Ini siapa? Lah, kirain Gesi. Ternyata Deli. Untung belum jalan. Kalau jalan ribet. Salah orang. Ya udah, Mbak. Mas, maaf ya. Iya.